lokasi beruang itu untuk dibawa langsung ke pusat. Hasil mengevakuasi beruang itu untuk dibawa langsung ke pusat latihan gajah, karena memang ada kandangnya ada di sana juga, terus dokter perawatnya juga ada di sana. Kondisi lukanya sendiri gimana? Kalau kondisi lukanya itu di pergelangan tangan, tapi belum membusuk, masih bisa diobati. Nah, itu menurut keterangan dari dokter hewan kita. Saya Tili Reabella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.